Bako na ito, guys! Ang bingin ng bako! Ito! Ang bingin ng toko! Pag-sulat kami! Akbar! 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 Malah kana tambang murah lagi. Apa kue pedah? Iwak tenggiri pak. Tenggiri? Tenggiri pak, di patah nih. Patah. Suasana pagi di Pantai Pedalen, ini salah satu nelayan yang dua hari dua malam, kadang tiga hari tiga malam, kadang satu malam, ini baru mendarat. Salah satu nelayan di Pantai Pedalen, Desa Gopeni, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, dengan perahu primadona. Nah, ini hasil tangkap ada berapa? Aja melaku-melaku tok kerja. Kerja kok. Melaku-melaku tok. Nanti habis ini kita akan ke tempat lelang. Ikan ini nanti akan dilelang.
Pantai Pencaleien merupakan pelabuhan tertua di pesisir selatan Pulau Jawa. Salah satu pelabuhan kedua di pesisir selatan Pulau Jawa yang berada di wilayah Kabupaten Kebumen. Ini di Desa Argopeni, Kecamatan Ayak, Kabupaten Kebumen. Ini kondisi Pantai Pencaleien yang memang keadaan tempat perahu ini naik, jadi harus diangkat ke atas dengan melibatkan banyak orang. Mudah-mudahan ini nanti segera akan dibangun yang lebih baik. Karena pelabuhan ini adalah pelabuhan tonggak awal adanya nelayan di pesisir selatan Pulau Jawa dan khususnya nelayan di beberapa penjuru pesisir selatan Pulau Jawa berasal dari pantai ini, di Pantai Pencaleien. Nelayan Pantai Pencaleien banyak yang merantau ke berbagai penjuru, sampai ada yang ke arah timur sampai ke NTT, Kupang, dan sampai ke arah Ujung Kulon, Pamempek, di sana berdikari, merintis di kawasan Yogyakarta, di Krenean, Sadeng, dan banyak nelayan dari sini yang berdomisili di sana sampai sekarang. Yang dulunya adalah merantau membuka kawasan baru. Ada yang sampai ke NTT, daerah Kupang. Udah nginep kok. Ora Sik ya ki dhuwur lor ton.
telur kambing kidul ora pengaruh nang nyong-nyong tetep ya toh. Ora yo mbuh, ala yo mbuh. Iki dhuwur lor. Dhe lor. Dadi yen lor yen nyong nunggang Pak Lurah, dadi iki semuanya nunggang Pak Lurah. Itu. Thank you.